Saat ini reporter Banjarmasin Pos Group sedang berada di halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Inilah bus-bus yang akan dipergunakan pada saat haul guru sekumpul pada Maret 2019 mendatang. Rencananya Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan menyiapkan 5 bus yang akan digunakan untuk para jemaah khusus dari Kota Banjarmasin. Bus ini rencananya akan kita gunakan untuk mengangkut jemaah haul guru sekumpul yang berasal dari arah Banjarmasin yang rombongan besar. Insya Allah akan kita standby-kan di depan Balai Kota pukul 13 sampai dengan pukul 15.30 pada hari H. Kemudian nanti akan kita jemput pukul 18.30 sampai selesai. Operasionalnya dari arah Balai Kota menuju Jalan Rahayu kita drop di depan Bank Mandiri Sukapering.